السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فجدري ويسر أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتاب التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, berpesan-pesan kepada kebenaran dan pesan-pesan kepada kesabaran. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama hadir pada petang ini untuk kita sama-sama mendengar beberapa ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita mengetahui apakah yang patut kita buat di atas muka bumi Allah SWT yang sementara ini sebelum kita balik bertemu dengan Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam bulan Ramadan, bulan tarbiyah, di mana Allah SWT mendidik kita orang yang mengucap dua kalimah syahadat dengan sifat-sifat yang baik yang dapat kita lakukan dalam bulan Ramadan, supaya latihan dalam bulan Ramadan ini dapat kita lakukan secara berterusan 11 bulan yang akan datang. Bukannya amalan Ramadan atau perbuatan Ramadan kita buat masa Ramadan saja, tadarus masa Ramadan saja kita buat, puasa masa Ramadan dia kita buat, sedekah masa Ramadan dia kita buat, solat malam, qiyamul lail, malam 10 malam terakhir saja kita buat. Tetapi apa yang Allah nak latih kepada kita supaya apa yang kita dapat buat dalam bulan Ramadan ini dapat juga kita lakukan di 11 bulan yang akan datang, insya-Allah. Ini nama tarbiyah. Ini nama tarbiyah yang Allah berikan kepada kita, siapa yang mengucap dua kalimah syahadat. Oleh sebab itu, tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT, daripada perkara-perkara atau modul-modul yang ditentukan oleh Allah SWT dalam bulan Ramadan ini, kita dapat rasa bahawa kita ni boleh beramal rupanya. Dalam bulan Ramadan kita boleh puasa 30 hari straight. Mudah-mudahan 11 bulan akan datang bila sebut Isnin Khamis, kita boleh puasa sunat Isnin Khamis. Tak ada alasan lagi. Allah nak latih kita yang tu. Dalam bulan Ramadan kita boleh baca Quran tadarus 30 juzuk, buat liqa. Mudah-mudahan luar daripada Ramadan, seronoknya baca Quran dalam bulan Ramadan ni dapat kita rasa macam mana kita baca dalam bulan Ramadan. Ada grup tadarusnya, ada WhatsApp tadarus pun ada. Allah nak rasakan kita macam ni. Kemudian kita rasa seronok nak semayang sunat daripada isyak. Tuan-tuan bayang tak, kita dalam bulan Ramadan ni boleh kita terus duduk lepas isyak 23 rakaat. Namanya sunat tarawih. Boleh tak lepas daripada Ramadan ni kita duduk lepas isyak kita semayang 8 rakaat ke? Ataupun paling kurang pun witir 3 rakaat ke? Kita akan
Bila kita rasa macam tu, kita akan rasa dulu masa bulan Ramadan 23 rakaat aku boleh buat. Sekarang dah tak boleh lah. Kenapa? Waktu lama ingatkan kepada kita, kita ni ibadat kerana Ramadan ke atau kerana Allah? Adakah kita ni ibadat kerana Ramadan, datangnya Ramadan baru kita boleh puasa, datangnya Ramadan baru kita boleh sedekah, datangnya Ramadan baru kita boleh baca Quran ramai-ramai? Kenapa luar daripada Ramadan kita tak buat? Sebab tu ulama tanya pada kita, adakah kita ni ibadat kerana Ramadan atau ibadat kerana Allah? Sedangkan Ramadan akan pergi, tetapi Allah akan kekal buat selama-lama. Ini motivasi yang Allah berikan kepada kita sepanjang Ramadan. Bila keluar daripada Ramadan, tak ada excuse, tak ada alasan yang rasanya kita nak jawab depan Allah, kenapa tak puasa Senin Khamis? Kenapa tak boleh baca Quran, tak khatam Quran? Kenapa tak sembahyang ba'diyah lepas isyak? Kenapa tak qiyamul lail? Dalam bulan Ramadan ni boleh bangun 4:30 pagi, masak nasi goreng telur, panaskan lauk, boleh? Luar daripada Ramadan, kenapa kita tak boleh sembahyang subuh jamaah? Kenapa kita tak boleh qiyamul lail? Macam mana kita qiyamul lail pada malam-malam 10 Ramadan? Dan hari ini kita dah masuk dah pada malam 21 Ramadan. Semalam malam 20 Ramadan, malam ni malam 21 Ramadan. Saya ajak tuan-tuan, masjid ni buka. Malam ni ada qiyamul lail akan dipimpin oleh Ustaz Asri yang akan disusun oleh imam. Datang, kita akan mula dalam pukul 4 pagi. Kalau rasa-rasa tak boleh bangun pukul 12, saya azam pukul 12, saya tidur dulu sini. Bawa ala bantal, jangan bawa tilam dah. Rasa-rasa kat rumah tak boleh bangun kan, bawa tilam, tidur sini. Sana tu banyak kipas ke, boleh tidur. Yang penting kita ni, kalau nak baca Quran, baca Quran, nak hidupkan malam 21 Ramadan. Kalaulah malam ni terkena malam Lailatul Qadar, jangan menyesal. Sebab tu ulama ingatkan kepada kita, paling kurang 3 perkara pada 10 malam terakhir ni Ramadan jangan buat, jangan tinggal. Yang pertama sekali, solat isyak berjamaah. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan solat isyak berjamaah, dia akan dapat pahala seperti dia beribadat setengah malam. Yang kedua, jangan tinggal solat tarawih. Solat tarawih pun batu waktu malam juga. Kalau malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, akan dapat pahala 1,000 bulan. Tuan-tuan boleh kira tak 1,000 bulan ni berapa tahun? 83 tahun. Kita pun tak tahu hidup kita dapat 83 tahun ke tidak. Tapi amalan kita Allah dah gandakan. Kalau malam tu kita dapat jumpa, malam tu kadar. Dan yang ketiga, jangan tinggal solat subuh berjamaah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, siapa yang solat subuh berjamaah, dia akan dapat pahala ibarat macam berpuasa ataupun beribadat sepanjang malam. Dan tambah lagi, kalaulah malam ni ataupun beri sedekah RM10 ke, RM1 ke, kalau tak mampu RM1 ke, mampu RM1,000, bagi sedekah pada siapa yang pada malam. Kalaulah malam ni bertepatan dengan malam kita katakan Lailatul Qadar, bagi RM1, tapi Allah gandakan pahala dia
dapat 1000 bulan. Allah. Ini tuan-tuan rahmatul Allah, peluang masih ada lagi. Kita baru masuk. Patutnya kita ni dah masuk gear 3, gear 4. Dah laju kan. Mau kita dah masuk gear pertama masa 10 malam yang awal. 10 malam yang tengah masuk gear 2. Ni dah masuk gear 3, patutnya makin laju. Bukan makin slow, bukan makin surut masjid, surau. Bagi kita yang orang yang masjid, orang yang suka, orang yang beriman ni, ni 10 malam terakhir ni, cari, kejar. Kita cuba tuan-tuan, kita yakin dengan janji Allah SWT. Waktu tuan-tuan mengatur Allah SWT, diingatkan kepada kita tentang itu. Sebab dalam bulan Ramadan ni kalau kita rasa seronok rupanya Ramadan, syukur kita ni dapat makan banding negara orang tengah perang, banding negara orang yang keburuan dan sebagainya. Dia tak perang tapi buruk. Apa kata Nabi SAW, apabila Allah mengumpulkan makhluk yang pertama hingga yang akhir, maka datang penyeru berseru kepada suara yang dapat didengar oleh semua makhluk. Kini akan diketahui siapakah makhluk, semua makhluk siapakah yang patut mendapat kehormatan pada hari ini. Yang pertama, bangunlah orang-orang yang biasa merenggangkan pinggangnya daripada tempat tidur. Hari ini aku nak sebut, Allah kata, orang-orang yang mendapat rahmat aku yang paling tinggi sekali. Yang pertama, bangun orang yang selalu merenggangkan pinggangnya daripada tempat tidur untuk solat malam. Bangun, maka bangunlah mereka dan dia sedikit je orang. Bangun mereka ni tapi sikit je orang. Yang kedua, seruan yang kedua, bangunlah orang yang tidak dapat dilalaikan oleh dagangan jual beli oleh untuk zikir kepada Allah SWT. Yang kedua, orang-orang yang tidak dapat dilalaikan oleh perniagaan, oleh kerja, daripada ingat kepada Allah SWT. Maka bangun orang dan sikit je orang. Dan yang ketiga, bangunlah mereka yang selalu bersyukur, memuji Allah dalam keadaan senang atau susah. Maka bangkitlah mereka dan mereka pun hanyalah sedikit. Kemudian diadakan hisab untuk semua, untuk semua. Tiga golongan ni VVIP Allah SWT. Tiga golongan kalau nak ikut pada hadis Nabi SAW, iaitu tiga golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Apa dia? Yang pertama sekali, orang yang merenggangkan pinggang dia daripada tempat tidur untuk semayang malam. Yang selalu solat malam, Allah kata kamu masuk dalam syurga tanpa hisab. Allah. Bangun semua. Bangun ketika itu bukan sekadar boleh bangun saja, tak. Mestilah orang yang selalu bangun malam dia akan bangun. Takkanlah tiba-tiba ketika tu bila Allah tanya kita pula pura-pura bangun. Tak boleh. Dia tak pernah bangun malam, tiba-tiba dia pun bangun. Tak boleh. Masa itu Allah kan kaki dia. Hanya orang yang boleh ataupun yang berani ataupun yang banyak bangun malam, dia akan bangun. Macam kita lah. Bila saya tanya, siapa yang rasa dia AJK masjid bangun? Mestilah dia yang AJK masjid, dia akan bangun. Takkan orang yang bukan AJK masjid tiba-tiba bangun. Mesti orang tanya, kau bila masa AJK masjid? Bila masa awak ni AJK masjid? Tak, saja nak bangun. Boleh ke tu? Tak.
tak boleh. Itu juga Allah, siapa yang rasa dia bangun malam, tiap-tiap malam ataupun banyak merenggangkan pinggang daripada tempat tidur bangun, dengan kuasaan Allah, maka mereka pun bangun. Dan mereka masuk dalam syurga tanpa hisab. Allah. Yang kedua, orang yang meniaga ataupun berdagang tetapi tidak dilalaikan dia, hati dia untuk ingat pada Allah SWT. Walaupun dia kaya raya, dia berdagang, tapi hati dia tak pernah ingat, tak pernah lupa pada Allah SWT. Ini orang kaya yang best, yang terbaik. Macam yang baru-baru ni kan, jutawan. Walaupun namakan jutawan kosmetik dan sebagainya, tapi dia banyak tolong orang yang susah. Banyak bantu keluarga, banyak bantu mak tahfiz. Dekat Malaysia berpuluh mak tahfiz dia. Dia baru kita tahu dia banyak ni banyak. Syarikat dia banyak sumbang kepada mak tahfiz dalam Malaysia, luar Malaysia. Baru-baru ni meninggal. Allah, bulan Ramadan pula tu. Hari Jumaat pula tu. Aksiden, baru balik umrah 3 hari. Sebelum tu dia telefon dengan ustaz dia. Dia telefon ustaz, saya pun macam mana saya nak buat dengan hidup saya ni. Ustaz dia kata, buatlah dengan apa yang kita mampu ni untuk taat pada Allah. Yang pertama. Yang kedua, buatlah dengan apa yang kita mampu untuk kita bantu agama Allah, bantu orang susah. Itu yang dia buat. Baru balik umrah 3 hari kemudian pergi, nak niat dia memang nak bawa duit zakat bagi pada sekolah-sekolah tahfiz kat Thailand. Sampai tengah jalan accident, meninggal. Allahu akbar. Kita pilih, kita tengok dia punya meninggal masa je pun, bulan Ramadan, kemudian beribu orang tahfiz, pelajar-pelajar tahfiz datang semayangkan dia. Kita pun membuktikan kat situ, menunjukkan kesan daripada apa yang dia buat, insya-Allah Allah terima. Walaupun dia banyak harta tapi dia tak kesan pada hati, dia tetap ingat Allah SWT. Kadang-kadang kita baru dapat bonus dia pun dah sombong lah. Belum dapat 2 juta, 3 juta. Baru dapat kadang-kadang 500 ribu je pun kita rasa dah act lah. Ha, ni tak nak. Sebab kita simpan duit kita ni dalam hati kita. Hati ni untuk Allah. Harta ni biar ada kat tangan, ada-ada tak ada dah. Hati ni adalah ruangan untuk Allah. Supaya kita dapat harta, ingat Allah. Dapat nikmat, ingat Allah. Kita buat baik ni semua ingat Allah. Kita dapat musibah pun ingat Allah. Ni panduan hati. Pentingnya hati dalam kehidupan. Itu tuan-tuan, maksudnya Allah SWT. Allah kata, masuklah kamu dalam syurga tanpa hisab. Yang ketiga, bangunlah orang yang selalu bersyukur, memuji Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Senang pun dia syukur pada Allah. Senang pun dia, susah pun dia syukur pada Allah. Maka mereka pun bangkit dan sedikit pun. Tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, kalau kita kenal diri kita depan mata Allah SWT, kita akan syukur. Sebab kita ni tak ada masa untuk mengeluh, sebab kita ni hak Allah. Waktu senang tu pun syukur kita pada Allah, sebab Allah yang bagi. Waktu susah tu pun syukur pada Allah, sebab Allah yang bagi. Mungkin waktu senang kita kena ingat Allah, terima kasih ya Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Begitu juga ketika kita susah pun kena ingat Allah.
supaya kita ingat Allah ketika susah ni, kita mengharap, kita banyak doa, kita banyak minta ampun pada Allah SWT. Ini tanda orang syukur. Sebab kita kadar dan kadar Allah SWT. Macam saya cerita dulu kan, anak murid saya meninggal, anak dia 4 bulan. Meninggal 4 bulan, tengah-tengah susu. Dah habis dah susu, tersedak meninggal. Raung mak dia. Menangis mak dia. Kemudian saya tanya, mak bapak dia pun minta saya beri, bagi nasihat. Saya nak kata apa? Saya kata, saya kata macam ni lah. Segala-galanya datang daripada Allah dan kepada dia, Allah akan kembali. Saya nak tanya akak lah. Akak, walaupun dia muda, saya tanya akak. Apa boleh akak buat kalau Allah nak tarik umur ni? Tak ada. Agak-agak kalau lah Allah nak tarik, nak matikan anak akak ni, agak-agak akak boleh buat apa? Tak boleh. Kalau lah Allah nak tarik umur akak, bukan umur anak ni, umur akak, akak boleh buat apa? Tak boleh. Akak pernah dengar tak qada dan qadar Allah SWT? Ketentuan Allah SWT. Oleh sebab itu tuan-tuan dan hadirin Allah SWT, bagi kita orang yang beriman ini, kebaikan ini pun jadi satu nikmat. Susah ini pun jadi satu nikmat dalam keadaan kita kena berusaha, kena syukur, kena usaha, doa dan tawakal. Mudah-mudahan Allah dengar apa yang kita cuba untuk sampaikan doa. Oleh sebab itu dalam bulan Ramadan dibanyakkan doa kita pada Allah SWT, pengharapan kita pada Allah SWT. Jangan lupa, ingat tak Nabi kata apa? Satu hari Nabi naik atas mimbar, Nabi sebut amin 3 kali. Sahabat tengok, Nabi tengok, naik atas mimbar, Nabi sebut amin, naik lagi Nabi sebut amin, naik lagi Nabi sebut amin 3 kali. Kemudian Nabi, sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kami dengar kamu ni sebut amin 3 kali tadi, kamu buat apa? Apa sebenarnya ya Rasulullah? Ketika aku naik atas mimbar yang pertama tadi, datang malaikat Jibril beritahu kepada aku, Allah berfirman, celaka bagi orang yang beriman, celaka bagi orang yang bertemu dengan Ramadan tapi masih lagi tidak diampunkan oleh Allah SWT. Celaka bagi orang yang jumpa dengan bulan Ramadan tapi masih lagi dia tidak diampunkan oleh Allah. Ini kita nak masuk dah 10 malam terakhir. Yakin tak kita, kita ni dah diampunkan oleh Allah SWT? Rasa-rasa sepanjang 21 hari ni agak-agak Allah dah ampun tak dosa ke? Kita belum minta ampun lagi dengan Allah SWT. Sepanjang kita doa, sepanjang ada tak masuk selitkan atau pasti tak kita ni diampunkan oleh Allah SWT. Kerilek je kita. Masuk je Ramadan, relax je, tak fikir apa pun. Masih lagi tak semayang, masih lagi tak puasa bulan Ramadan. Baca Quran tak rasa seronok, zikir tak rasa seronok, puasa tak rasa seronok. Batu Allah kata, Nabi sebut amin. Amin. Bagi orang yang celaka, bagi orang yang bertemu bulan Ramadan tapi keluar daripada Ramadan masih lagi tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka dia ni lah orang celaka dan dia akan masuk dalam neraka. Ha. Yang kedua Nabi sebut, naik lagi, Allah kata, wahai Muhammad, Allah kata, sesungguh celaka lah bagi orang yang bertemu ada atau ada masih lagi mempunyai mak ayah.
tapi masih lagi tidak diampunkan oleh Allah ataupun tidak mendapat redha mak ayah dia, dan orang yang masuk itu ada lagi mak ayah tapi dia tak jaga, gaduh pula dengan mak ayah, dan nak raya ni pun gaduh pula dengan mak ayah, macam-macam lah punca gaduh macam-macam. Yang penting kita ni anak, kita ni anak, mak ayah kita lah punca kita ada dekat dalam dunia ni. Tak boleh ke kita ni bertolak ansur dengan mak ayah kita? Kadang-kadang kita hasut pula pasangan kita untuk derhaka dengan mak ayah kita. Na'udzubillah min zalik. Kita hasut suami kita supaya derhaka dengan mak ayah dia. Kita hasut isteri kita untuk derhaka dengan mak ayah dia. Orang yang macam ni Nabi kata, Allah kata, celaka bagi orang yang punya mak ayah dia, tapi dia tak buat, tak memenuhi hajat ataupun hak-hak dia. Maka Nabi sebutkan. Dan yang ketiga, celakalah bagi orang-orang yang bertemu ataupun dengar selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak membaca selawat. Sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia senyap. Nabi sebutlah. Kita dah ada dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Marilah kita sama-sama buat amal sabit baik. Malam ni marilah kita ramai-ramai datang ke masjid. Setahu saya dekat masjid dalam dekat Bakri ni yang ada masjid Sungabung dengan masjid sini je yang buat. Kita yang ada dekat dengan masjid ni, bangunlah, usahalah 4:30 pagi ataupun pukul 4 pagi kita akan mula solat dengan tahajudnya dan kita katakan taubatnya. Mudah-mudahan bertepatan dengan malam 21 Ramadan ini kita berusaha, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, lembutkan hati kita, hidupkan kita dalam iman, matikan kita dalam iman, dan buat sehabis baik 10 malam yang terakhir ni. Sebab Nabi kata apa, ulama kata apa, kalau kita jumpa bulan Ramadan, anggapkan ini Ramadan terakhir kita. Kita tak tahu Ramadan akan datang bertemu tidak dengan Ramadan. Ramai kadang-kadang orang yang tahun ni dapat Ramadan, tahun depan dah tak dapat dah Ramadan. Ataupun jumpa Ramadan tapi tak dapat dah puasa. Kalau dapat kita buat betul-betul, anggapkan ini Ramadan terakhir kita. Lepas tu tuan-tuan, alhamdulillah Allah SWT syukur dengan apa yang kita dapat hari ini. Kita dapat puasa, kita dapat amal, dan kemudian perkara-perkara yang lain dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT, kita diberikan lagi peluang dalam beribadat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua ni cari keredaan Allah SWT insyaAllah. Dalam Ramadan banyakkan kita berzikir, banyakkan kita ni sediakan diri kita untuk beramal. Mudah-mudahan Allah terima kita, Allah sayang kita, dan Allah masukkan kita kepada rahmat dia, dan rahmat yang paling besar sekali iaitu rahmat, iaitu yang paling besar iaitu syurga Allah SWT. Mudah-mudahan kita sama-sama doa dan kita sama-sama berusaha, jangan diam, buat sesuatu untuk tingkatkan amal kita sebelum kita balik bertemu dengan Allah SWT yang kita tak tahu kita mati bila, entah esok ke, entah lusa ke, dan sebagainya. Waktu Nabi ingatkan kepada kita buat amal sehabis baik, yang pertama sebab kita tak tahu amalan mana yang Allah terima. Yang kedua, buat amal sehabis baik sebab kita tak tahu kita mati bila, esok ke, lusa ke, tahun depan ke, 2 tahun lagi, 20 tahun lagi ke. Yang penting kita sedia je, buat dia yang terbaik dalam hidup kita insyaAllah.
Saya selesaikan ini dulu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ila ila astunil firdausi abda wa la aqwa dosa-dosaku. Sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna yang baik itu kepada Allah. Kurang kelemahan saya sendiri, aku minta maaf kerana salah dan silap. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah malam ini kita jumpa lagi, dan juga malam-malam insyaAllah. Marilah kita sama-sama tutup dengan tasbih kurang pada satu nas. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.